Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang berlimpah akan kesenian dan beragam destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi salah satu tempat berlibur yang paling banyak digemari oleh para wisatawan, baik mancanegara maupun wisatawan domestik. Hal ini terbukti dari angka kunjungan wisatawan yang selalu meningkat tiap tahunnya. Ini acara sudah rutin yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Istimewa Yogyakarta, yaitu setiap minggu kedua setiap bulan itu diadakan malam kesenian yang diadakan di depan Dinas Pariwisata, tepatnya di Jalan Malioboro nomor 56. Ini dengan berbagai macam musik. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui Dinas Pariwisata DIY dalam hal pengembangan destinasi wisata. Salah satunya, penyelenggaraan atraksi kesenian Malioboro Temu Kangen Jogja. Atraksi kesenian Malioboro Temu Kangen Jogja bertajuk The Legend of Music menjadi daya tarik pariwisata. Pentas seni yang digelar di halaman kantor Dinas Pariwisata DIY di Jalan Malioboro Yogyakarta menarik para wisatawan untuk menyaksikan gelaran ini. Yang biasanya kita mengadakan musik-musik legendaris seperti Cosplus, Pambers dan sebagainya. Ini kebetulan malam ini sambil memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71, sehingga kita menyajikan lagu-lagu perjuangan. Dinas Pariwisata DIY berkomitmen memberikan hiburan bagi wisatawan yang datang. Kegiatan ini diharapkan menjadi potensi daya tarik wisata DIY. Kangen Jogja yang dilaksanakan rutin di setiap bulannya ini diharapkan bisa menjadi tujuan wisatawan atau masyarakat Jogja untuk menikmati sajian seni yang berkualitas. Ini alhamdulillah antusias dari masyarakat, baik yang sedang berkunjung ke Malioboro maupun dari grup-grup penari dari ada dari patok, ada dari lingkungan Malioboro itu sendiri dan sebagainya, banyak sekali yang berdatangan. Dan ini dia sudah tahu jadwal kita dan selalu mengikuti, sehingga ini diharapkan ke depan akan selalu ditingkatkan, akan selalu diadakan. Penyelenggaraan atraksi kesenian Malioboro Temu Kangen Jogja juga bertujuan untuk memperkenalkan kepada wisatawan nilai seni tradisi sebagai salah satu aset budaya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik pariwisata. Thank you.
Jogja yang digelar di depan kantor Dinas Pariwisata DIY juga menyuguhkan aneka hidangan khas dari angkringan seperti bakmi godok, wedang ronde, serta kopi yang disajikan gratis bagi umum. Kangen Jogja dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa rindu untuk selalu datang ke Jogja, baik wisatawan ataupun masyarakat Jogja yang kebetulan telah lama meninggalkan Jogja, serta menjadi upaya menciptakan wisata malam untuk menikmati keindahan Jogja. Biarpun bumi berkoncang, kau tetap Indonesia.